sahabat-sahabat Sobi. Jumpa lagi di channel Follow Hunter ya, dan saya Komangan Mari Dharma. Oke. Seperti yang kalian lihat sendiri di belakang saya. Jadi ini spotnya di persawahan ya. Jadi di kesempatan hari ini saya mau hunting di sawah. Saya mau menjajah dulu di persawahan. Oke, jadi targetnya ini ya seperti burung sintaran ya. Burung ruak-ruak atau burung mandar. Semoga bisa poin hari ini. Jadi hunting kali ini saya menggunakan unit uklik ya. Ya, di dalam tas. Jadi uklik mematikan ya. Jadi ini video untuk menjawab request dari kawan-kawan sahabat uklik ya, karena banyak yang request kenapa jarang udah dipakai di unit ukliknya ya. Jadi saya penuhi request dari kalian-kalian semua. Oke, jadi saya menggunakan uklik hari ini Sub Tiger ya, long barrel. Oke, untuk keseruan video dari video kali ini ya, simak terus videonya sampai habis, semoga bisa menghibur ya. Untuk kawan-kawan Sobi, salam satu laras. Untuk kawan-kawan YouTuber ya, salam silaturahmi. Yang belum ngopi bareng, silakan ngopi bareng, nanti tinggalkan jejak dan saya akan berkunjung ke channel-channel kalian ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita lanjut hunting. Saya mau persiapan dulu ya, teman-teman. Mantap. Oke, ini kawan. Unitnya. Dari pondok nih kan. Oke, jadi unitnya. Oke, lumayan. Siapan. Api dulu guys. Dah, mantap. Pasang HP. Oke. Siapa sudah selesai? Mari kita hunting. Tak guys, poin. Nampaknya poin sih. Guys, ini kena ya guys. Saya mau jemput dulu guys. Oke, ada ruak-ruak ya guys. Tapi kita tunggu dulu. Kedengeran ya suaranya. Di area yang sebelah sana dan sebelah sana juga. Saya mau. Oke. Okay.
Mantap guys, poin guys. Poin lagi, ruak-ruak. Aduh. Kita coba lihat guys. Mantap guys, poin lagi guys. Mantap poin. Ruak-ruak guys. Oke. Poin. Ini ngesot yang kedua ya guys. Tadi ngesot burung sintar kurang telak ya. Tadi pas saya cari tidak ketemu ya guys. Jadi masuk ke dalam padi-padi ya, masuk ke dalam sawah itu sangat sulit saya temukan. Tapi bekas tembakannya apanya, bulunya ya, yang pas saya di tempat saya ngesot ada bulunya terhambur, berarti hit ya, cuman kurang selak. Oke, saya mau ambil dulu poin ruak-ruak yang kedua. Tetap poin ngesot kedua ya. Kece guys. Oke, mantap poinnya guys. Jos kandos. Oke. Kita tunggu lagi ya. Masih ada yang belum kena ya. Cari yang bersembunyi. Oke. Klik matikan. Oke. Oke, mantap guys, poin lagi guys. Poin. Oke, guys, mau ambil dulu guys. Yes. Poin ya, ngesot ketiga. Tapi poin yang kedua. Jadi poin ruak-ruak dua. Oh, ini sangat telak nih guys. Ngeleher shot jos nih, leher shot. Yes, jadi saya ini tidak nyanggung ya, jadi saya jalan-jalan keliling-keliling sambil dipancing pakai short speaker ini. Saya kasih mati speakernya supaya enggak ribut ya, karena sudah muncul burung. Tadi sih sempat ragu saya guys, saya pikir kurang telak ya, apa pas saya tembak juga kurang nampak, pas dia berjalan saya shot langsung lompat. Tapi setelah saya perhatikan ternyata tergelepek-gelepek ya dia, apa sih namanya, tergelepek-gelepek. Oke, mantap ya. Jos. Oke, kita lanjut lagi anting pakai uklik nih. Stop. Mantap guys, poin. Mantap. Jauh nih guys.
sekitar 40 meter nih guys. Jos gendos. Lersot. Mantap guys. Poin. Sintar semak guys. Sangat telak kayaknya guys. Jarak lumayan jauh nih guys. Sekitar 35 atau 40 meter nih guys. Mantap, sangat telak kayaknya guys. Karena tergelepak-gelepak aja. Oke, saya mau jemput lu guys. Mantap. Poin yang ketiga ya. Oke guys, mantap guys. Ini poinnya guys. Mantap, burung sintar. Sintar semak ya. Kena leher shot lagi guys. Mantap, jangan telak. Jadi saya nge-shot dari sana guys. Dari sana nge-shot tadi sekitar 40 meter. Jos. Kemungkinan 35 lebih ya. Soalnya enggak sempat tadi ngeluarin yang blender. Tapi mantap Jos. Berarti poin kita 3 ya. Oke, lanjut kita guys. Oke kawan-kawan, sial sekali ya, padahal masih jam 8 lewat ini ya, setengah 9, tapi speaker yang saya bawa lobet, speaker untuk mancing burung ya, sampai 3 sudah lobet. Jadi mau nggak mau hunting kali saya akhir ya. Tapi poin hari ini sudah lumayan sekali ya kawan-kawan. Jadi nge-shot yang pertama sih nggak ketemu poinnya ya. Terus yang kedua ruak-ruak, yang ketiga ruak-ruak juga. Terus yang keempat sintar ya, sintar semak. Tapi sudah 3 poin, one shot one kill, 2 kali shot 2 poin. Betul kan? Oke. Jadi saya mau kasih bersih dulu ini poinnya. Jadi saya hunting sendiri nih kawan-kawan. Jadi saya ada berteduh karena sudah mulai panas ya. Di daerah Palu ini cuaca hari akhir-akhir ini suhunya naik ya kawan-kawan. Sangat panas. Oke, buat kawan-kawan yang sudah menonton, terima kasih banyak ya. Semoga video ini bisa menghibur. Dan untuk kawan-kawan sahabat Uklik Mania ya. Salam Uklik Mania, salam satu laras. Jadi saya tidak pakai peredam ini guys, makanya suaranya menggelegar tadi ya. Kalau kalian dengar pasti suaranya keras ya, dan tidak pakai peredam. Buat kawan-kawan youtuber juga, salam silaturahmi yang belum ngopi bareng, silahkan tinggalkan jejak, nanti saya kunjungi di pondok-pondok kalian ya. Di pondok ya, di channel kalian ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Semoga saya bisa hunting lagi, bisa terus menghibur kawan-kawan semua. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Subscribe itu gratis ya kawan-kawan. Dan kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungan kalian ya. Hanya itu yang saya bisa berikan dan saya ucapkan. Semoga kalian sehat selalu, kalian dan seluruh keluarga-keluarga kalian bisa sehat selalu dan dilancarkan segala usahanya. Oke. Terima kasih. Salam laras.